Kembali lagi di Refdi Stunter. Ya, di video kali ini gue pengen jalan-jalan. Jalan-jalan jauh lagi, guys. Sendirian. Gue mau ke acara Honda. Biasanya gue naik mobil. Tapi ini mau iseng aja, panas-panasan. Kita naik motor. Dan gue pengen tahu berapa time gue kesono. Gabut banget ya. Berapa time gue ke sono? Berapa lama gue dari, seharusnya dari rumah ya, tapi ini kita hitung dari Kotwis aja deh. Ini di Kotwis jam 11 lewat 5 lah ini, 11 lewat 5 sampai di AHM Safety Riding Center berapa menit ya, guys ya. Oh, gini aja deh, kita buka Google Map. Iseng aja ya, guys ya. Ntar lo, kita ke samping dulu, guys. Oke, tuh udah undangan aja gua. Nih ya, perkiraan sampai jam 12.23. Tuh, 38 kilo, 12.23. Kita sampai berapa ya? Start dari jam 11 lewat 5, bener. Oke, nih target di Google Maps itu 12.23. Apakah kita bisa mengalahkan Google Maps 12.23? Kita nyampe jam 12 atau sebelum dari jam 12? Anjay, gabut ya. Pakai CC, guys. Oke. Ini pakai CRF War Up 200cc 66 STD. Bismillah kita gaskeun. Ini ngebutnya enggak yang ngebut banget. Ngebutnya ngebut santuy harian lah. Lewat jalannya enggak seperti yang di Google Map. Ini gue punya jalan sendiri. Agak lewat desa-desa gitu. Tapi mudah-mudahan cepat lah. Sikat. Polisi tidur nggak ada harga dirinya, guys. Kalau pakai CRF Supermoto. Polisi tidur ya udah gitu aja. Ya udah. Oke, kita sudah keluar kota wisata. Anjay, serem amat. Narogong nih, guys. Hati-hati, guys, kalau di jalan Narogong, guys. Di sini banyak sekali transformer, guys. Tuh. Ini jalur, wah, jalur berbahaya ini, guys. Sangat tidak recommended. Tidak recommended. Recommended dah kalau lu mau ke mana gitu, ke Bekasi sono, kota. Recommended lewat mari, tapi kalau ke Cikarang lewat sini, guys. Kita masuk sini aja, guys, ya kan? Sikat. Santai, guys. Santai kok, ngebutnya normal aja ini. Rantai berisik banget, guys. Aduh. Belum dibener-benerin. Tapi aman, nggak bakalan copot. Cuma dia mentok-mentok ke arm aja sih, jadi risih-risih. Jalur gue mau pulang, guys, ke rumah orang tua gue. Tapi aku mau berangkat, ibu. Wah, dulu setiap hari lewat sini, sekarang sudah tidak. Waduh, sudah ada Alfamart. Orang-orang pada ngeliatin gara-gara rantai, guys. Rantainya bunyinya kenceng banget, ngalang-ngalain suara knalpot. Tuh, orang-orang dengar suara rantai kan kletak-kletak gitu. Jadi kesannya koyok ngebut aja gitu gua. Padahal kan nggak ngebut, normal. Gua anjay, terbang begi. Kayaknya nyampe jam 12 lewat dah ini. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat ya. Jadwal gua jam 11.30. Gua kira 30 menit sampai. Ternyata di Maps 1 jam 20 menit lah.
kita bisa pangkas sejam gue. Kayak harus ngebut banget, ngebut dah. Kalau gue kan nggak bisa ngebut, gue kan naik motornya normal kayak gini tuh, normal gini kan. Oke, mantap jiwa. Kita udah di jalan mana tau nih? Nggak tahu nama jalannya. Buset dah, truk. Tapi kita nggak lewat jalan situ. Kita masuk lagi ke jalan desa. Oh, orang-orang juga lewat sini guys. Sampai DHL nih lewat sini nih, DHL. Ayo pak, mantap. Oke guys, kita sudah memasuki kawasan. Udah 11.30. Acara sudah dimulai. Suwe. Gua terlambat. AHM Safety Redic Center masih jauh dari sini, guys. Ya paling setengah jam lagi lah. Tapi bismillah kita pangkas jadi 15 menit. Soalnya kita jalannya nyantai kan, tuh. Nyantai sih. Tuh jeglekan juga dinikmati dengan nyantai. Tuh jeglekan tuh. Enak sekali, guys. Jangan ditiru kalau kaki-kaki Anda tidak scarlet, guys. Nanti penyok. Belok kanan, habis itu kiri. Cikarangan di sini nih guys nih, vlog yang ini nih. Di sini sekarang udah nggak bisa kali ya buat latihan ya, udah ditutup guys. Oke, kita sampai di Mekarta guys. Sekarang jam 4:02, 11:42. Buset, gua sampai tersleding-sleding, guys.
Ntar kalau sore waktunya ada, kita latihan di Mekarta kali. Kita kontak anak-anak sini ya guys, anak-anak Mekarta. Wah anjay, stangnya sampai goyang guys. Lari cepet doang, cepet 13 sudah ngek gitu guys. Memang gitu ya guys, cerep. Di depan udah mau sampai guys kita guys. Terbang-terbang guys, depan guys. Wow, terbang guys. Oke, kita udah sampai guys. Mantap. Putar balik dulu kita. Oke. Jam berapa ini? 4:09. 45 menit kita guys sampai di sini. Siang ke gathering. Ya, langsung aja. Oh, langsung. Ya, oh, langsung. Registrasi di lobi aja. Oke. Okay. Ntar ada rekan kita ya di belakang. Oke, okay, siap. Mari, Pak. Pak. Halo. Gua ngevlog sekalian dari rumah ke sini. Oh iya, langsung kita beli wilian. Ayo. Oke guys, jadi kita sampai dari Kotwis ke AHM Safety Riding Center cuma dengan 45 menit, dan kita mengalahkan perkiraan Google itu 30 menit. Iya, tadi kan 23 ya, jam 12.23. Sekarang belum sampai jam 12, mengalahkan perkiraan Google, asik. Yaudah guys, itu dia kegabutan. Nanti kita lanjut lagi. Ini mau kayaknya ngetes motor sih, kayaknya ngetes motor di sini. Motor baru apa nggak tahu lah. Pokoknya ikutin terus aja videonya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Revdy Stunter guys. Udah, yaudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.